itu langsung mungkin karena kondisi lelah, ya, tidak fokus dalam mengemudi, akhirnya menabrak separator yang ada Di sebelah kiri. Ketika kecelakaan terjadi, sudah berapa jam mereka melaju di jalan tol? Ini masih kami dalami, karena kita belum tahu apakah berangkatnya lebih pagi dan sempat mampir ke rest area atau langsung dari Jakarta menuju Surabaya atau Gosu. Ini masih kami dalami juga, nanti konfirmasi dari hasil penyidikan dari teman-teman Direktorat Lalu Lintas. Kita masih belum tahu, nanti teman-teman dari Direktorat Lalu Lintas penyidiknya akan mengecek apakah sempat mampir ke situ atau dari pintu tol Ngawi langsung. Kalau kita lihat parahnya kecelakaan tersebut, mobil dan juga nanti dari hasil pemeriksaan, mungkin dari CCTV yang ada, itu bisa diketahui. Namun dugaan dari tim ya yang melakukan olah TKP itu kecepatan lebih dari 100 km. Tadi ada penjelasan dari Direktur Lalu Lintas bahwa penumpang ada yang mengenakan supaya tidak terjadi lagi kecelakaan di jalur jalan tol tersebut, mengingat bahwa jalan tol ini dari Jakarta bisa ditempuh dalam 10 jam. Apa yang harus dilakukan penumpang ketika mereka sudah melewati malam dan kemudian mengendara lagi di hari yang siang seperti ini? Ya kalau yang jelas kalau mengendarai kendaraan dengan menggunakan jalan tol, namanya penggunaan sabuk pengaman adalah hal yang utama. Kemudian juga kondisi kendaraan juga harus fit, terutama juga pengemudinya itu harus cukup istirahatnya sehingga fokus dalam mengendarai kendaraan. Kita melakukan pemeriksaannya itu setelah yang bersangkutan dilakukan pemahaman juga, pengobatan juga, jadi fokus dalam pemeriksaan nanti. Jadi sejauh ini sudah adakah saksi yang diperiksa jika sopir belum layak untuk ditanyai? Sudah ada beberapa saksi yang diambil keterangannya, terutama dari saksi anggota datang ke TKP, kemudian petugas dari pintu gerbang tol itu juga mungkin diminta keterangan. Tiga gini. Sapa lho iki? Hah? Lho. Mas? Lanang to wedok, Mas? Wedok karo lanang. Sing kono wedok iku. Iku wedok. Iku lanang sing kono. Tidur selamat ya, orang siji. Supirnya gak apa-apa ya? Supirnya emang bisa melakukan melaku, bukan kan ngantepnya kok kiri gitu, supirnya. Duit jeruan uang itu, Mas? Jeruan uang. Loro? Pak Jiru ya, ini? Bu, apanya bu? Bu, jangan ke tengah dong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bang. Bapak, buka pak. Tengah buka. Buka jalan. Mikir. Masih jalan dong. Ini sini, Pak. Angkut. Empat orang mana tadi? Ayo. Geser dong, sini ya. Siapa? Ini jangan di sini ya, Pak. Digeser. Geser. Kanan kirinya tolong dibuka. Selong kanan kiri ini dibuka. Empat orang.
Di jalan dulu, Pak. Di jalan dulu. Ada orang. Orang 6 ya. Iya, iya. Keluarga aja. Keluarga aja. Sofian. Mungkin tadi pemutus, kita dikit. Danru, Danru. Sini, sini, sini. Ini kamu sini, sini. Bawa aja, Pak Haji. Ini tolong geser, ini buka jalan sini, sini, sini. Nih, mana ke pinggir. Dia tahan ke pinggir kan. Kalau kepala dulu ya. Di panggul. Jangan maju. Tangan, kalau sabut. Bang, Bu, buka ke sini, kiri. Tolong, tolong, geser, geser, geser. Geser kanan, geser kanan, geser. Kasih, kasih jalan dikit. Kiri, kelas. Mundur, mundur sedikit. Yuk. Sekali lagi ini merupakan peti jenazah dari Vanessa Angel baru tiba. Allah, Allah, Allah.
jadi dorong kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau masih kurang, dengan langsung dengan ada apa-apa kebakar. Kalau pirang ya? Tuh, emang kan tadi ada pembantu kapan ya? Dan kurang, jadi begitu dudukan aja. Tadi kan bisa turun sendiri ya, tambahin. Ayo lah. Pak. Gracias.